Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Afiq Furu. Saya ada 3,000 subscriber. Thank you so much guys. So macam korang tengok dekat thumbnail and title of this video, aku nak cakap pasal dua microphone, which is satu daripada Mono, lagi satu daripada Senko. Dua brand ni adalah brand yang boleh dikatakan terkenal jugalah dekat seluruh dunia, which is pasal Mono ataupun Senko ni. Mono pun ada buat wireless microphone, Senko ada buat wireless microphone, and dua-dua ni which is brand microphone lah. Senko ni brand microphone, Mono pun brand microphone. So, apa yang aku nak cakap kat sini, aku nak bagi tahu pros and cons pasal Mono Lavalier microphone ni and Senko Lavalier microphone. And aku akan bagi tahu apa yang aku suka and apa yang aku tak suka pasal dua-dua microphone. So, aku akan startkan dengan dia punya unboxing session ataupun aku akan startkan dengan apa yang ada dekat dalam dua box ni, and aku akan bagi tahu penuh review pasal dua barang ni, and aku akan bagi tahu apa yang aku suka and apa yang aku tak suka. So, let's go. Okay, so korang dah tengok dah apa yang ada dekat dalam dua barang ni. And apa yang aku suka dari segi dia punya box, dia punya presentation, dia punya jenis box, and aku lagi suka Mono. So, Mono satu point. So guys, dari segi cable management, aku lagi suka Mono disebabkan dia sediakan dia punya velcro tape macam tu lah. Kalau Senko ni, dia just letak macam satu wire atau dia just letak satu benda yang which is korang kena pusing macam untuk korang ketatkan ataupun korang pastikan untuk korang buka dia. And benda tu boleh senang terkoyak, boleh senang macam orang panggil, boleh senang rosak lah benda tu. Bukan rosak lah, boleh senang terkoyak lah, senang orang cakap kan. So, cable management untuk Mono 2 point. So, mesti korang nak tahu panjang dulu mikrofon ni sama ada Senko dengan Mono. Okay, bagi aku panjang dia tak ada masalah pun disebabkan kita pun tak ada duduk jauh sangat. Aku tak duduk jauh pun daripada aku punya kamera. Manalah aku lagi suka dia punya panjang and lagi senang untuk aku guna, which is Senko. Satu point untuk Senko for panjang ataupun dia punya panjang ni, which is yang ni 8cm, and Mono yang aku guna ni which is 6cm saja. And lagi satu apa yang aku tak suka, kalau aku guna yang Senko ni, aku akan letakkan dekat aku punya holder, dekat kamera holder ni belakang ni yang sangkut kat belakang tu. Tapi yang ni aku tak boleh, sebab bila aku sangkutkan, korang tengok tak sampai, tak sampai. Okay, so itu yang aku tak suka pasal Mono, which is aku tak boleh nak letak dekat aku punya kamera holder, and aku kena letak dekat aku punya rak orang panggil. Untuk tu aku lagi suka Senko. So 2 point untuk Senko and 2 point untuk Mono. So let's move on dekat Mono dulu. And kalau korang boleh tengok dia punya box, dari segi dia punya box ni aku boleh katakan memang totally cardboard. Cardboard keras kan, so dia guna cardboard. And dia punya ni saja, and yang ni macam biasalah, dia just guna cardboard yang kecil ataupun dia just guna kotak yang kecil je untuk dia fixkan dekat dalam ni. And bila dia dah masuk kat dalam ni, kotak dia akan jadi lagi nice bagi aku, bagi aku, pendapat aku eh. And apa yang aku suka pasal Mono berbanding Senko, dia punya lavalier microphone lah, bukan microphone yang wireless ke apa, just aku nak highlightkan pasal lavalier microphone je. Okay, kalau Mono dia dah sediakan dia punya bateri, so dia ada standbykan bateri. Kalau kau tengok dekat dalam aku guna ni, dekat dalam benda ni dah ada bateri, dekat dalam ni dah ada bateri, and dia sediakan lagi satu bateri. Contoh kalau bateri ni dah habis, korang just boleh masukkan bateri ni. Kalau Senko, dia tak sediakan bateri, dia tak sediakan bateri yang macam ni lah. So korang kena beli kat kedai ataupun korang kena cari dekat hardware ke dekat online ke or anything else kan. And dia ada bagi lagi satu pop filter, ada dua pop filter lah. Kalau macam Senko, dia je satu pop filter saja. Okay, so untuk bahagian tu pula aku boleh katakan Mono lah menang lagi. So 3 point untuk Mono and 2 point untuk Senko dari segi spare battery lah. So it's quite good untuk orang yang long term nak guna. Okay, so untuk box Senko pula, aku boleh katakan yang box dia bukan tak nice, box dia bukan tak okay. Okay je, tak ada masalah. Cuma apa yang aku boleh bagi tahu kat sini, orang sekarang buka dia punya box tu. And lagi satu yang aku tak suka pasal Senko punya box, bukannya aku tak suka microphone daripada Senko, semua dia punya box, sekarang tengok aku tak boleh nak buka pun. Nampak? It's quite hard jugalah untuk buka this punya box. And dekat dalam ni dia ada bagi lagi satu box, which is yang ni lah. Okay, dia ada bagi manual box. And dia punya ni macam ni je, kotak biasa. So korang buka, kosong. Sebab bila korang buka je, korang akan dapat dia punya microphone inside dekat dia punya bag, ataupun boleh dikatakan small bag lah, leather macam tu. Okay, so untuk presentation microphone dari segi Senko ataupun Mono, presentation aku boleh katakan Mono lagi lah. So 4 untuk Mono and 2 untuk Senko. So next one, let's talk about dia punya user manual. Kita compare kan user manual Senko dengan user manual Mono. So bagi aku user manual ni memang tak ramai orang guna, tapi kita just tengok dia punya presentation manual book. Dari segi dia punya manual book, sama ada manual book dia in deep punya manual book ataupun manual book yang boleh katakan
tunjuk macam tu sahaja. Okay, kalau dari segi Mauno dengan Singko, aku boleh katakan Mauno lagi tebal lah. Kalau korang tengok kat sini, Mauno lagi tebal. Okay, korang nampak kan? Kalau korang tengok, Mauno banyak betul dia punya page. And aku jenis yang tak suka banyak-banyak punya page macam ni lah. Sebab korang takkan baca, lepas tu korang buat banyak-banyak macam ni. Yang tu aku bagi dekat Singko. Tapi jangan judge lagi, jangan judge lagi Mauno. Sebab kita tak tahu dia punya in-depth punya manual book, sama ada manual book dia membantu ataupun tidak. Kita tengok lho. Okay, kalau kat bahagian depan je dia ada tulis contents, contents English, Chinese and Korea terselah aku ataupun anything else kalau korang tengok. And bila korang buka je page seterusnya, dia ada tulis dia punya introduction, dia punya battery change, description, features, note. Okay, so it's quite good. And then bagi tepi dia ada specification, frequency response, pola pattern punya design microphone, I don't know, clip microphone bagainya, word on smartphone, word on camera, word on computer, word on desktop, 3.5mm audio plug. Okay, and then lepas tu page ke seterusnya 7 tak silap aku. Yes, page 7 dah masuk ke bahasa Chinese. Bagi aku, manual book untuk Mauno memang in-depth punya manual book. Memang dia nak membantu orang. User manual ataupun manual book untuk membantu orang, bukannya untuk just bagi page macam ni saja. Okay, kalau macam ni, kalau kau boleh tengok, kau boleh nampak dia just tulis caring for your Singko product, please keep blah blah blah. And then dekat situ dia ada tulis operation, specification, indicator, dah, that's all. So for that, Mauno wins. So aku tahu setiap video review yang korang buka pasal mikrofon, korang just nak tahu pasal dia punya audio noise ataupun dia punya audio macam mana, betul tak? Korang tak nak tengok pun dia punya unboxing, dia punya review, dia punya apa yang dia suka, semua tu korang just nak tengok dia punya audio, betul? But the last thing aku nak bagi tahu, mana satu yang lagi professional sama ada Singko ataupun Mauno, aku bagi dekat Mauno. The professional lavalier microphone daripada Mauno, which is dia ada banyak benda yang korang boleh gunakan dengan this microphone. Dia ada bagi spare battery and dia ada bagi 2 port filter. And microphone ni juga ada sediakan adapter 6.5mm, which is kalau korang nak guna benda ni dekat audio mixer, korang just boleh guna dia punya adapter 6.5mm. Okay, so macam aku cakap, korang just nak tahu dia punya audio, betul? So sekarang ni tengah hujan and aku rasa it's quite hard juga untuk buat audio noise, but it's okay. Aku akan diam dalam 5 saat macam tu, and setiap microphone which is dengan Mauno dengan Singko, aku akan diam untuk 5 second. And korang nilai sendiri macam mana dia punya microphone. So korang dengar macam mana dia punya microphone. And sekarang ni aku tengah clip, so kita tengok pula macam mana Singko punya audio noise. So inilah audio microphone daripada Singko without pop filter. And aku akan diam untuk 5 second for dia punya audio noise. Okay, so macam mana dia punya audio, which is aku rasa it's quite good juga untuk orang yang nak guna bukan untuk long term, sebab dia punya noise tu boleh dikatakan tinggi. Singko ni aku boleh dikatakan dia tak lari daripada noise. Noise dia ada sikit, setiap microphone ni mesti ada noise sikit, tak banyak, sikit je. So aku akan back dekat microphone Mauno tu and aku akan gunakan pop filter. Sekarang ni audio yang korang dengar-dengar dengan Singko ni tak ada pop filter. Okay, without pop filter and with pop filter. Hello hi guys, welcome back to my YouTube channel Test Audio 123 Test. Hello hi guys, welcome back to my YouTube channel Singko Level, Singko Love S8 Omnidirectional Microphone. So macam mana dia punya audio, you guys boleh nilai sendiri dekat comment section. Korang just boleh komen kat bawah mana yang the best microphone untuk long term and untuk YouTuber yang baru nak mula. Okay, so it's the different things lah. Kalau korang nak guna untuk long term, korang nak beli yang mana? And kalau korang yang YouTuber baru nak mula, korang boleh beli yang mana? Okay, so korang just boleh komen kat bawah. Okay, so ni audio daripada Mauno punya microphone without pop filter. Korang boleh dengar sendiri macam mana dia punya audio. Mauno lavalier microphone, professional audio innovation AU100 and with pop filter. Okay, so ni dia punya audio with pop filter pula. Kalau korang boleh dengar macam mana dia punya audio, and korang boleh komen sendiri kat bawah macam mana dia punya audio, sama ada korang lebih suka yang Singko ataupun Mauno. And kalau korang nak cakap about brand, and aku bukan nak kutuk mana-mana brand, aku nak cakap, aku nak jatuhkan Singko, aku nak naikkan Mauno ke, tak ada. Mauno pun tak bayar untuk video ni, Singko pun tak bayar untuk video ni. So dari segi audio, korang komen sendiri. And bagi aku sendiri, personally aku lagi suka Mauno more than Singko. Dia punya lovely microphone, bukannya microphone semua microphone dia, tapi just dia punya lovely microphone. So korang boleh dengar sendiri and korang boleh compare sendiri macam mana. Aku lagi prefer untuk tak guna dia punya pop filter, sebab aku guna editing, betul. Editing aku, kalau aku guna pop filter, audio dia macam kedap sikit, audio dia macam kedalam. So aku kena guna
aku kena guna without pop filter baru senang sikit aku nak edit punya audio. Okay, so yang korang komen sini kat bawah, mikrofon mana yang korang suka, mikrofon yang menang which is Mauno lah, sebab banyak point dia yang aku bagi. Bukannya aku tak nak bagi point dekat Sinko, bukannya aku nak condemn Sinko kau-kau, cuma ni perspektif aku sendiri, ini opinion aku sendiri. And mikrofon ni aku dah pakai dalam 2 bulan macam tu, and mikrofon ni dah 4 bulan, so korang boleh compare lah macam mana dia punya mikrofon. And bukan aku nak cakap mikrofon ni aku dah guna 4 bulan, no, tapi mikrofon ni aku boleh dikatakan aku guna 2 bulan juga. And mikrofon ni 2 bulan, just video, kalau korang tengok video aku dah review barang ni 4 bulan and aku dah review barang ni baru 2 bulan. So kalau nak compare kan harga, harga Sinko lagi murah berbanding harga Mauno, sebab korang boleh tahu sendiri beza dia Mauno dengan Sinko. Mauno ada banyak barang dia bagi, and Sinko dia just bagi kotak mikrofon and dia just bagi pop filter and dia punya clip mic, that's all. Kalau korang boleh tengok dekat bahagian belakang ni, so kalau korang boleh tengok dekat bahagian belakang Mauno. So for now, untuk sekarang ni mikrofon yang aku ada which is Mauno dan Sinko, so aku more prefer Mauno more than Sinko. Tapi kalau ada brand lain yang sponsor aku untuk video-video yang akan datang, and kalau aku rasa mikrofon tu lagi lebih daripada Mauno, so aku akan suka yang tu berbanding yang ni. Okay, so I think that's all for today's video, and thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and I see you guys on the next video. Bye.